Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta salam satu usahawan. Saya Muhammad Alfian bin Yusof, CEO kepada Almas Collection Sdn Bhd yang berpejabat di Kuching, Sarawak. Dan kepakaran saya adalah membantu muslimah-muslimah untuk tampil anggun dan bergaya dengan busana ataupun koleksi-koleksi yang kami sediakan dengan harga dan juga dengan harga yang berpatutan. Untuk program pada hari ini yang saya hadir, iaitu investment holding company semalam dan hari ini adalah sesi coaching dia. Dan apa yang saya dapat pada hari ini adalah gambaran bagaimana kita usahawan untuk menambah kekayaan kita melalui syarikat IAC ini. Okay, bagaimana fungsi-fungsi investment holding company ini boleh menambah lagi kekayaan kita. Itu yang saya dapat pada hari inilah. Dan juga bagaimana kita boleh orang kata apa nama tu, menambah lagi portfolio-portfolio kita hingga unlimited. Kalau kita buat beli sesuatu property dengan menggunakan capacity personal, kita akan ada limitasi dia. Tapi bila kita membuat investment dengan menggunakan IAC ataupun investment holding company ni, is unlimited. Itulah yang ilmu yang saya dapat pelajari pada hari ini, dan banyaklah strategi-strategi yang diajar oleh DSR pada kita pada kita semua pada hari inilah yang saya dapat. Dan selain itu juga saya telah ikut program DSR ni daripada tahun lepas, iaitu daripada tahun daripada September tahun lepas dan hingga sekarang ni. Dan pada saya, inilah tempat orang kata untuk kita sebagai new beginner atau macam saya ni, kira dah ada lah sikit property, tapi untuk menambahkan lagi property, inilah tempat dia untuk kita belajar. Dan supaya kita tidak salah ataupun kita tak membazir wang, contohnya membeli property-property yang ataupun membeli orang kata apa, tanpa ilmu. Bila kita buat sesuatu tanpa ilmu, kita akan ada fee-fee ataupun yuran-yuran kebodohan yang kita perlu bayar lah. Dan saya nampak di sini Sarang ni memang adalah satu tempat yang bagus untuk kita timba ilmu tentang property. Dan saya sarankan lah anda di luar sana untuk hadir ke seminar-seminar anjuran DSR Group tentang property seperti Lelong, homestay. Dan sebenarnya saya pun banyak tahu apa nama tu, bagaimana kita nak leveragekan property-property yang kita ada untuk mengenai macam homestay, macam kita nak buat sewa bilik hostel apa semua kan. Barulah saya tahu di sini saya belajar. Dan saya sarankan anda semua datanglah ke seminar-seminar anjuran anjuran DSR Group pada masa akan datang, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.